Subhanalladzi maha suci zat fil awaki kang iku ing dalem awang-awang. Fil awaki kang iku ing dalem awang-awang. Rohuhu utawi amene alladzi. Itu ya. Fa inna riha mongko satemene angin. Fa'inna riha mongko satemene angin musakhkharun iku den arah. Musakhkharun iku den arah baina sama'i ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Wal ardi lan bumi. Wa ma'dunuhu utawi gun metune angin. Wa ma'dunuhu utawi gun metune angin fil ardi iku ing dalem bumi. Fil ardi iku ing dalem bumi antalitati kang kaping telu. Antalitati kang kaping telu. Wa ruhu utawi lafat ruh bilwawi iku kelawan wawu bilwawi kelawan wawu asrun iku asal. Asrun iku asal diri ketwiri bilyai kelawan ya wa yusogaru wa yusogaru lantin sogirade dan sogirade ala ruwai hatin yang atas silawat lafad ruwai hatin wajam buku utawi jama'i ruh arruh wajam buku utawi jama'i lafad arruh arwahun iku arwahun waryahun dan riyahun. Subhanalladzi maha suci zat binarikam iku ing dalem geni. Binarikam iku ing dalem geni sultanuhu utawi kekuasaane alladzi sultanuhu utawi kekuasaane alladzi walidzalika krono mengkono mengkono kang tinuntun laya juzu iku ora wenang. Layan juzu iku ora wenang li ahadin maring wong suci. Li ahadin maring wong suci minal makhluqina saking pira-pira makhluk. Minal makhluqina saking pira-pira makhluk. Ayu adiba ing yento. Ayu adiba ing yento nyiksa sapa ahad. Ayo hati baik yaitu nyekso sopo ahad ahad dan ing suci ing ahad dan ing suci minal hayawanati saking piro-piro hewan. Minal hayawanati saking piro-piro hewan innari kelawan geni. Innari kelawan geni. Subhanalladzi maha suci zat fil arhami kang iku ing dalem pira-pira rahim. Fil arhami kang iku ing dalem pira-pira rahim ilmuhu utawi ngawruhine alladzi ilmu utawi ngawruhine alladzi
Fala ya'lamu mongko ora bakal ngawruhi. Fala ya'lamu mongko ora bakal ngawruhi ma'ing barang. Ma'ing barang fil arhami ing dalam biro-biro rahim. Illallahu ta'ala kecoba Allah ta'ala. Illallahu ta'ala kecoba Allah ta'ala. Subhanallati maha suci dan fil kuburi kan iku ing dalam kubur. Qadha'uhu utawi ketetapane alladhi. Qadha'uhu utawi ketetapane alladhi. Fala yahkum mongko ora bakal mutusi. Fala yahkum mongko ora bakal mutusi man ing wong. Man ing wong fil kubur ing dalem kubur. Bin ni'mati kelawan nikmat. Wan nikmati lan siksa. Wanik mantilan siksa illallah ta'ala kejobo Allah ta'ala. Subhanalladzi maha suci dan fil kuburi kang iku ing dalem kubur. Rafa'akan. Subhanalladzi maha suci dan rafa'akan kang ngangkat, rofa kang ngangkat, asama aing langit, diwai amati kelawan tanpo cagal, diwai amati kelawan tanpo cagal. Kama koyo barang, wa kang utawi ma, mariyun ikut tentingali lanang ketuikit oh. Subhanallati maha suci dan, waktu akan nyelehake. Waduh akan nyalehake sinten alladhi al-ardo ing bumi. Al-ardo ing bumi ay basato tergesing gelar sopo sinten alladhi basato tergesing gelar sinten alladhi al-ardo ing bumi alal ma'i ing atase banyu. Alal ma'i ing atase banyu. Fajamata mongko mongko keras opo al-ardu. Fajamata mongko keras opo al-ardu. Subhanallazi maha suci dzat la malja'a kang ora ana gon mungsi. La malja'a kang ora ana gon mungsi ai la ya tasoma tegese ora ono pangreksa. Lai tasoma ora ono pangreksa. Wala manja alam ora ono selamat aila mukhliso tegese selamat minggu saking seksane Allah aibin adabillahi tegesi saking
sisane Allah illa ilaihi kecoba maring Allah Ta'ala illa ilaihi kecoba maring Allah Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di makalah yang ke-27 di bab yang ke-10. Bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan yang berdoa dengan ini doa pada malam Arafah 1000 kali dengan 10 tasbih ini, kecuali Allah akan memberikan, akan mengabulkan permintaannya atau mengabulkan doa-doanya selama dia tidak berdoa untuk memutuskan silaturahim atau berdoa perkara-perkara yang dosa. Apa itu yang sudah kita bahas? Ada 3. Subhanalladzi bisama'i arsyuhu masujidat, yang mana arsnya ada di langit, di tempat yang tinggi sana ars. Apa itu ars? Ars itu adalah di atas kursi. Kursi itu di atas beberapa langit, 7. Oh, itu. Jadi maha suci dan yakni maha suci Allah, yang mana arsnya ada di atas sana. Tapi jangan punya bayangan arsnya Allah itu ada di satu tempat. Udah wallahu alam gitu, ya. Yang kedua, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Maha suci Allah yang mana kerajaannya dan kekuasaannya ada di bumi. Karena kita melihatnya kekuasaan Allah itu ada di bumi ini. Kita enggak bisa melihat kekuasaan Allah yang ada di langit sana. Karena itu udah istilahnya enggak pernah kita lihat. Yang di bumi ini yang kita perhatikan, ya, yang kita lihat. Walaupun kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Yang ketiga, subhanalladzi fil bahri sabilu, maha suci dan yang mana jalannya ada di apa? Di laut. Maha suci dan di mana orang-orang Allah itu silul ibadah ila jami'il jihadi, hamba-hamba itu sampai ke seluruh penjuru dunia ini untuk mencari makan mereka, untuk mencari penghidupan mereka. Rata-rata lewat air dari sorot-sorot. Nah, sekarang subhanallah di fil awa'i rohu maha suci dan yang mana angin itu ada di awang-awang. Awang-awang. Fa inna ri'a musakhkharun bainas sama'i wal ardh. Di mana angin itu, Mas, diarak oleh Allah.
dijalankan oleh Allah baina samai wal ardh, antara langit dan bumi, angin sehingga membawa air hujan itu ke sono, ke sini, ke sono, ke sini. Mana yang perlu dikasih hujan, mana yang gak dikasih hujan, itu urusan Allah. Itu ya, makanya kalau hujan itu gak bisa dicegah, gak bisa. Kalau Allah mengendaki hujan di satu tempat, mau didatangkan 1000 pawang hujan, gak bakalan. Tetap hujan baik, gak bakalan ketahan. Ini kalau Allah sudah mengendaki, ya kan? Ini angin yang membawa, bahkan angin itu menjadi kendaraannya Nabi Sulaiman. Cepat kilat. Itu angin cepat. Angin itu kekuatannya luar biasa ya. Termasuk wasilah kita hidup ini, angin ini, angin udara ya. Kita napas itu kan udara ya, ya tak? Wasilahnya, wasilahnya ya. Walaupun pada hakikatnya Allah yang menghidupkan kita, tetapi wasilahnya kan angin ini. Sampai bisa lihat tuh angin kalau udah ngamuk, oh, mengerikan. Angin putih beliung, wah. Angin tornado, hancur itu, ya. Di Amerika itu, masya Allah, gedung tinggi bisa roboh begitu. Kekuatan angin badal, burus, wah, hancur semua rata dengan tanah. Itu kekuatan angin, mas. Ya Allah, subhanallah. Itu kita ucapkan subhanallah. Oh, ya, itu angin. Ya, makanya angin itu macam-macam, macam-macam. Ada bentuknya angin itu udara itu ya. Itu ada yang oksigen, ada hidrogen, ada segala macam lah itu namanya banyak. Subhanallazi, selanjutnya. Terus wa ma kunu fil ardi talita. Talita itu tempat keluarnya angin itu ternyata dari bumi yang ketiga, sub ketiga di keluarnya angin. Oh. Dari bumi yang sedikit, sub ketiga bumi. Allah giring itu angin melalui malaikat. Ya kan? Kok tahu dari mana? Ini ulama mas, ulama mas, terangannya dari mana aja beliau? Kalau saya mah tinggal baca aja. Soalnya dari bumi sintika sih masa sih, rasanya dari situ. Nah kita kan jadi tahu, oh ternyata angin itu dari bumi yang ketiga dari bawah ini. Kalau langit kan ke atas, langit satu, langit dua ke atas. Ini bumi, langit. Oh, ini satu yang kita tempati ini, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh paling bawah. Itu ternyata keluarnya angin dari bumi sang ketiga. Mana keterangannya itu? Itu. Subhanallazi binari sultanuhu masucidat, yang mana kekuasaannya pada api. Kuasa pada api artinya apa ini? Ini nanti Allah menyiksa orang-orang atau jin yang durhaka kepada Allah, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, nanti di api neraka sana itu semuanya serba api, serba api. Ada ular, ular pun api, ular api, mengerikan. Ada kelabang, kelabang api. Ada besi, besi api untuk menyiksa, menyiksa makhluk yang durhaka, terutama
jin dan manusia ini. Maka di sini walidzalika la yajuzu li ahadin minal makhluqina ayu'adziba ahadan minal hayawanati binnar. Maka kita nih, kita sebagai makhluk Allah, kita gak boleh menyiksa dengan api. Hanya Allah yang berhak menyiksa makhluk itu dengan api. Gak boleh kita bakar apa hidup-hidup gitu. Bukan berarti sampean punya anggapan, wah berarti gak boleh nyate dong ini. Gak begitu. Misalnya ada hewan apa namanya kucing dibakar hidup-hidup, enggak boleh. Jangankan kucing, semut dibakar itu dosa, mas, enggak boleh. Sampai gergetannya tikus dibakar, enggak boleh juga pakai api, enggak boleh. Haram. Apalagi membakar orang hidup-hidup itu. Ya kan, ya karena pedih, menyakitkan. Hanya Allah saja yang berhak membakar atau menyiksa dengan api itu. Itu subhanallazi apa finnari sultanu. Itu. Selanjutnya subhanallazi fil arhami ilmuhu ma sujidat, yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Fala ya'lamu ma fil arham illallah taala. Tidak ada yang mengetahui yang ada di rahim kecuali Allah taala. Itu. Sekarang ada USG ketahuan ini laki ini perempuan, nah itu enggak jadi dasar, Mas. Kadang-kadang ada orang uji USG udah jelas-jelas itu. USG laki-laki ini anaknya. Akhirnya sebelum lahir disiapin pakaian serba laki-laki dia. Beli baju untuk yang laki-laki. Waktu lahirnya perempuan. Itu urusan Allah. Jangan dikomplain, enggak bisa komplain kan. Ya. Jadi kagak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim ini kecuali Allah. 2SG itu udah kelihatan tuh. Nah itu mah salah satu cara, Mas. Tapi nanti keluarnya itu urusan Allah. Gak boleh terlalu percaya pada 2SG. Mengasih nama orang aja sebelum keluar itu jangan disiapin nama. Ada orang nyiapin nama anaknya, udah usia ini Pak Yai, ini nama, kasih kita nama laki-laki. Kau udah tahu namanya anaknya laki-laki, Mas. Ini juga SD laki-laki. Ya Allah, waktu keluar perempuan. Ya kan? Atau sebaliknya, waktu SD perempuan, waktu keluar laki-laki, keburu disiapin nama laki atau nama perempuan, akhirnya kelimpungan dia. Berubah. Nah, gitu. Agak jangan dikasih nama sebelum keluar. Kalau udah lahir baru kasih nama. Pamali namanya. Tuh, paham ya? Terus mana? Subhanalladzi fil quburi qada'uhu ma sujidat. Yang ketetapan ada di dalam kubur, yang ketetapannya itu. Fala yakum minal kubri binikmati wa nikmati ila Allah ta'ala. Tidak ada yang mengetahui, Mas. Seseorang itu mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur kecuali Allah ta'ala. Gitu. Ya kan? Kita enggak tahu, jangan menjudgment. Menjudgment si pulan disiksa dalam kubur. Kecuali memang yang sudah dijaz oleh Allah, kayak si Fir'aun. Nah Fir'aun itu gak disiksa kubur dong, jasadnya ada di bumi lah. Yang disiksa itu ruhnya, Mas. Ya kan? Ruhnya bukan jasadnya, bukan. Nah itu urusan Allah, nikmat kubur ataupun siksa
kubur itu hak prerogatif Allah. Ya. Subhanalladzi rafa'a samaa'a bighairi 'amadin, maha suci zat yang mengangkat langit tanpa ada tiang. Oh, ini langit tanpa ada tiang. Subhanallah. Itu ya kan? Enggak ada tiangnya, mana tiangnya kita cari? Di ujung dunia juga boro-boro, ya kan? Itulah kekuasaan Allah. Ayo kita ucapkan subhanalladzi rafa'a samaa'a bi ghairi 'amadin. Itu. Terus kama wa marjunana, bagaimana yang kita lihat, bagi kita enggak kelihatan kan kita. Bahkan yang kita lihat di atas itu bukan langit. Yang kita lihat di atas itu adalah batas pandangan mata kita. Langit masih ada di atas sana. Di mana? Wallahu alam gitu, bahaya. Kita terlalu kecil. Ya, makhluk yang lemah kita nih. Subhanalladzi wada'al ardha aibasatal ardha 'alal ma'a. Maha suci zat yang menghamparkan bumi di atas air. Makanya air ini kan 2/3 air, Mas. Bumi ini 2/3 air, 1/3 daratan. Ya kan? 1/3 daratan. Ini rata-rata air, bahkan berapa? Pokoknya 3/4/5 air, daratannya dikit. Ya kan? Daratan 2/3 lah. Daratannya sedikit daripada airnya. Banyakan airnya, laut ini kebanyakan kita ini putri laut. Nah, bumi kita kenapa enggak ada air? Ini urusan inilah kekuasaan Allah. Makanya kalau udah kiamat, Mas, air akan ditumpahkan ke bumi ini. Mati kabeh wong. Enggak ada yang hidup. Orang sakti kayak apa, weh? Ya, kalau kiamat mati dia. Jangankan orang, iblis we mati. Ya kan, kalau udah kiamat nih. Fajamata dan mengeraskannya, kan keras nih kan. Tuh, sehingga bisa dinaikin apa baik di atas ini. Ya. Ini pada hakikatnya kan bumi kalau di atas air kan gembur, kan keras nih, Allah keraskan ini. Sehingga bisa kita huni. Subhanalladzi la marja'a, maha suci zat yang tidak ada tempat untuk minta perlindungan itu. Wala manja, dan tidak akan selamat la aminu dari adab Allah Ta'ala. Gitu. Kalau Allah sudah menyiksa satu hamba, man, maka tidak ada yang bisa lari dari siksaannya Allah. Ya kan? Enggak bisa mau kabur di mana, mau lari di mana kalau Allah sudah apa namanya menyiksa dia. Taruhlah misalnya Allah enggak ngasih rezeki kepada si fulan, udah susah rezekinya. Ya, susah. Wal maqalatu ath-thaminatu wal isruna. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dhikrika wa hadika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhambi faghfir li fa inna Allah la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terpikir ya, Pak Fred? Bisa terpikir ya, Ibu. Kita